seorang pria tertangkap kamera melakukan tindakan tidak senonoh terhadap seorang wanita di Sentosa Mar, Makale, Tana Toraja, pada hari Rabu, 21 Februari tahun 2024. Dalam rekaman video yang beredar, pria tersebut terlihat memegang ponselnya dan merekam wanita tersebut. Video tersebut menunjukkan pria itu seolah-olah sedang sibuk memilih barang di rak depan kasir. Saat seorang wanita hendak membayar barang belanjaannya, pria tersebut tiba-tiba jongkok di belakang rak dan terus mempermainkan ponselnya seolah-olah masih memilih barang. Pria berjaket itu lantas mengarahkan kamera ponselnya ke bawah rok wanita tersebut. Kromadarnya berani sekali. Allah. Ini. Eh, dah lejar.